Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur menggelar rapat koordinasi pemantapan jadwal kampanye pemilu serentak 2024. Sayangnya, rakor kali ini hanya diikuti 7 partai politik saja dari 15 parpol yang ada. KPU Kabupaten Oku Timur menggelar rapat koordinasi pemantapan jadwal kampanye di ruang rapat kantor KPU Kabupaten Oku Timur. Dalam rapat tersebut, KPU Kabupaten Oku Timur yang merupakan perpanjangan tangan dari KPU RI menyampaikan jadwal kampanye pemilu melalui metode rapat umum zona C dimulai dari tanggal 21 Januari hingga 7 Februari 2024. Rapat dihadiri oleh stakeholder terkait serta hanya beberapa partai yang ikut dalam kontestasi politik, yakni perwakilan dari Partai Nasdem, Perindo, Hanura, PKB, dan beberapa partai lainnya. Sangat disayangkan, pasalnya rapat pemantapan jadwal kampanye pemilu masih banyak partai politik yang tidak ikut menghadiri rapat tersebut, mengingat rapat koordinator pemantapan jadwal kampanye pemilu sangatlah penting. Di Oku Timur ini ada 15 partai yang terdaftar di Oku Timur ya. Yang hadir tadi ada 7 partai perwakilan. Alasan partai yang tidak hadir, Pak, itu apa? Rata-rata sibuk kampanye mungkin ya, sibuk kampanye tersendiri. Seharusnya kan bisa dimandatkan ya. Ya, yang penting ada perwakilan dari partai politik. Tapi dari 15 itu hanya 7 yang hadir pada saat ini. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco Ainus melaporkan.